Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Sebentar lagi Kita akan kedatangan sebuah bulan yang sangat mulia Bulan yang sangat dirindukan setiap hati-hati kaum muslimin Dialah bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau apabila akan tiba bulan Ramadan maka beliau pun memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan ataakum ramadhan syahrul mubarak futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul niran wa ghuliqat syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr Kata Nabi SAW, "Sungguh, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya syaitan. Di dalamnya terdapat sebuah hari ataupun suatu hari yang lebih baik daripada seribu bulan. Barang siapa yang tercegah dari kebaikannya, maka sungguh dia telah tercegah dari kebaikan yang sangat banyak." Berkata Imam Ibn Rajab, bagaimana seorang Muslim dia tidak berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mereka pintu-pintu surga. Tentu orang mukmin akan senantiasa giat dan bersemangat untuk menyambut keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Dan bagaimana orang-orang yang berlumuran dosa tidak bahagia ketika pintu-pintu neraka ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibelenggunya syaitan dan tentu orang-orang yang berakal mereka pun akan bergembira ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana para salafun saleh terdahulu ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Dikatakan oleh ma'alla ibn fadl beliau mengatakan Kanu azza wa jalla bahwasanya para salaf terdahulu 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon agar diri mereka disampaikan kepada bulan yang mulia ini sebuah bulan yang memiliki keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada mereka bulan Ramadan, dan mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama enam bulan pula agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan, sehingga hendaknya kita pun menyambut bulan yang sangat mulia ini. Sebuah keutamaan ketika seorang itu diantarkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan keberkahan, bulan dilipat gandakan setiap amal-amal kebaikan. Berkata Yahya Ibni Katsir dalam bait doanya, beliau mengatakan, "Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimuhu minna mutaqabbala." Maka kaum muslimin kami pun mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Dan kita pun berdoa, Ya Allah sampaikan diri kami kepada bulan Ramadan ini. Sampaikan diri kami kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.